dalam kereta ada urusan. Dalam kereta pasal alhamdulillah ibu-ibu ada satu kumpulan ibu-ibu doktor-doktor perubatan yang awal tahun ni infak untuk saya beli laptop, laptop yang mudah saya bawa ke mana-mana. Jadi alhamdulillah lah saya dapat gunakan laptop ni dengan kameranya, masya-Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattahu ya fattah. Ya alimu ya alim wa bika nasta'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat. Hari Jumaat bersamaan 27 Ogos 18 Muharram 1443, pengajian pukul 8:30 pagi, menelusuri fi'il-fi'il dalam surah Yasin ayat 19 sampai 21, insyaAllah. Okey, waalaikumsalam semua ibu ayah yang baru bagi salam ya. Okey, kita tengok ayat 19 surah Yasin sampai 21. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 19, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qawmum musrifun. Salakallahul azim. Jadi ibu ayah cuba tengok ada berapa fi'il dalam ayat 19. Cuba tengok ada berapa fi'il dalam ayat 19 ibu ayah. Cuba tengok ada berapa. Ada tiga. Okey. Ibu Salamah kata ada tiga. Betul ke tiga? Yang lain ada berapa ibu ayah? Cuba tengok. Jawapannya ada. Ada dua je ibu. Ada dua je. Betul Umi. Ada dua saja. Pertama ibu ayah. Pertama pada kalimah qalu. Qalu kita tak bincangkan lah. Kerana kita dah bincangkan banyak kali sebelum ni. Yang kedua pada kalimah zukirtum. Zukirtum ibu ayah. Okey. Zukirtum. Kita ada fi'ilnya macam mana? Fi'ilnya zakara. Okey. Zakara. Mudaratnya yuzakiru. Ibu ayah, zakara sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Ibu ayah, zakara tu. Betul, sulasi mazid fi. Sulasi mazid fi. Okey, kita tengok kamus sama-sama. Jom kita tengok kamus. Okey, biasa kita dengar zakara, kita biasa dengar kalimah tazkirah kan? Jom kita tengok bagaimanakah masdar kepada zakara. Bagaimanakah masdar kepada zakara? Okey, semua dah nampak sekarang kan? Saya type zakara, kaf ni saya sabdu kan? Salah pula. Okey. Okey, ibu ayah tengok
Tengok fi'il yang keempat ni. Tengok fi'il yang keempat. Tengok fi'il yang keempat. Zakkara yuzakiru masdarnya tazkiran. Masdarnya tazkiran bab taf'il. Masdarnya tazkiran. Okey. Isim fa'ilnya muzakkir. Okey, muzakkir. Muzakkir. Jadi ibu ayah, zakkara fi'il madhi ma'ruf. Kalau zukkira, untuk tukar pada majhul jadi zukkira. Okey. Zukkira mudhari'nya yuzakkaru. Zukkira mudhari' majhul yuzakkaru. Saya tulis. Kotak tasrif 8 ini ya. Okey, kejap saya tulis kejap. Tapi yang ni saya kena pegang lah. Tak dapat letak mana-mana yang saya kena pegang. Okey. Jelas semua ya. Sekarang tengok pula kalimah tazkirah. Kalimah tazkirah. Okey. Jadi ibu yang nampak tazkirah ya. Tazkirah ni kalimah khusus lah. Tazkirah ni maksudnya kalau tazkirah maksudnya kat sini, tazkirah maksudnya tiket. Tazkirah maksudnya tiket. Tazkirah maksudnya tiket. Okey. Kalau tazkirah dalam bahasa Melayu, sekejap ya. Okey, cuba tengok. Nombor satu, tengok nombor satu, poin nombor tiga. Nombor satu, poin nombor tiga. At-tazkirah ma yadu'u ila zikir awal ibrah. Nombor tiga ni, at-tazkirah. Tazkirah itu apa? Apa yang membawa kepada ingat dan ambil pengajaran. Okey, nombor tiga ni. Tazkirah yang kita biasa guna dalam tazkirah-tazkirah di masjid, tazkirah Jumaat semua tu, maksudnya ni. Nampak tak ibu ayah? Nombor satu, poin ketiga. Ma yadu'u ila az-zikr wal ibrah. Apa yang membawa kepada ingat dan ambil pengajaran. Okey, jelas semua insya-Allah. Okey, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, ini dia. Nampak tak? Okey. Zakkara yuzakkiru tazkiran. Muzakkirun isim fa'il. Zukira fi'il madhi majhul, yuzakkaru fi'il mudhari' majhul, tazkiran masdar, muzakkarun isim maf'ul. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey. Kalimah zukirtum agak-agak fi'il madhi ke fi'il mudhari' itu ibu ayah. A'in zukirtum agak-agak fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Tulis madhi ke mudhari' dulu. Betul. Fi'il madhi Umi Naimah. Betul. Ibu Zaidah. Fi'il madhi. Okey. Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul ibu ayah? Fi'il madhi ma'ruf ke fi'il madhi majhul? Kalau ma'ruf zakara. Majhul zukira. Betul. Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul kotak ke berapa? Kalimah zukirtum kotak ke berapa ibu ayah? Kotak ke berapa zukirtum? 5, 7, 6 salah semua. Salah semua. Ini kotak 14. Kotak 14. Kalimah zukirtum. Dalam kotak 14. Kotak berapa? Betul kotak 9. Kotak 9 ni buayah ya. Kotak, kalau 5 tadi tu. Kalau saya kata tasrif kotak 8. Fi'il madhi majhul di mana? Itu kotak kelima. Tapi saya tanya zukirtum terus. Saya tanya zukirtum di mana zukirtum? Zukirtum kotak yang ke-9 dalam tasrif kotak 14. Boleh-boleh semua insyaAllah ya. Okey, Alhamdulillah. Jelas? Jadi, macam ni tasrifnya. Tengok saya tasrif. Tengok ya. Zukira, 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 zukiru, zukirat, zukirata, kotak 6, zukirna. Kotak 7, zukirta.
Kotak 8, Zukirtuma. Kotak 9, Zukirtum. Jelas semua insyaAllah ya. Okey. Jadi kita dah jumpa ayat 19, 1 iaitu pada Zukirtum. Kemudian, ayat 20 ibu ayah ada berapa fi'il ayat 20? Cuba kira ayat 20 ada berapa fi'il? Ha. Ada berapa fi'il ayat 20? Cuba tengok dia betul. Okey, pertama mana? Pertama pada ayat 20, pertama pada okey, apa jawab kata 3, ibu serta kata 3. Betul ke 3 je? Cuba tengok betul-betul. Ha. Jawapannya ada 5. Ibu Saidah ada 5. Ibu Saidah ada 5. Okey. Ibu Saidah boleh ibu sebut ibu apa ke 5-5-nya ibu? Pertama apa? Ya, assalamualaikum Ustaz. Oh, ibu. Saya paling banyak eh. Itulah. Okey. Wajah. Okey, pertama Ja'a betul. Kedua? Ja'a. Ja'a. Ni aku sekolah madi. Ja'a. Yas'a. Yas'a dua betul. Yas'a yang kedua. Pertama Ja'a. Kedua Yas'a lagi. Kola. Kola tiga. Okey, yang keempat? Ya, oh ya kaum tu tak bukan. Silah. Ah, ya bukan. kaum salah. salah salah. Ittabi'u tu boleh tak Ustaz? Ittabi'u. Betul, ittabi'u betul. Ha itu. Okey, lah. Ada empat Kita betul tinggal masuk kerja lima. kaum. Okey. Alright. Sama ibu Ustaz. tanya ibu dulu eh. Okey, bagus. Okey, ibu seterusnya ja'a. Pada ja'a. Okey. Ja'a. Ja'a ni maksudnya datang. Ja'a maknanya datang. Okey. Macam mana kita dia punya fi'il macam mana? Ja'a ya ji'u seterusnya. Ja'a mudhari'nya ya ji'u. Ya ji'u. Okey. Macam mana masdarnya? Jom kita tengok kamus. Jom kita tengok kamus. Macam mana masdar kepada ja'a? Okey. Dia seronok ni kita tengok kamus ni. Saya cari ja'a ya. Jim, Alif, Hamzah. Ja'a. Okey, nampak ibu ya? Ja'a masdarnya boleh jai'ah, boleh ji'ah. Masdarnya boleh jai'ah, boleh ji'ah. Okey. Jai'ah boleh, ji'ah pun boleh. Boleh jai'atan, boleh ji'atan. Okey, isim fa'ilnya ja'in. Jadi ibu ya dah nampak masdar ni kan? Okey, itu masdarnya. Okey. Jadi is jaa wa jaa. Jadi wa jaa. Tadi lupa tadi pada zukirtum, lupa pula. Zukirtum tadi balik pada zukirtum tadi. Ibu ya zukirtum fi'il madhi majhul. Dia ada naib fa'il. Manakah naib fa'il kepada zukirtum? Jawapannya tum tu. Mana naib fa'il kepada zukirtum? Jawapannya adalah Dhamirtum. Jelas semua insyaAllah ya. Dhamirtum. Kemudian ibu ayah. Okey. Ayat yang ke-20 tadi. Waja'a. Ja'a fi'il madhi. Ibu ayah. Ja'a ini fi'il ma'ruf ya. Fi'il ma'ruf. Fi'il ma'ruf. Ja'a maksudnya datang. Kalau majhulnya ji'a. Waji'a yawma'idhim bijahannam. Waji'ah dan didatangkan. Tapi di sini ja'ah. Fi'il mesti ada apa ibu ya? Setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il. Maka waja'ah. Siapa yang datang ni? Siapa datang ni ibu ya? Mana fa'ilnya? Sebelum nak kata fa'ilnya dhamir huwa dalam dia, tengok dulu selepasnya. Tengok ada tak apa-apa perkataan yang sesuai? Betul jawapannya Pakcik Wahab, rajulun, datang seorang lelaki. Siapa yang datang, siapa fa'il dia, rajulun tu. Rajulun. Maka ja'a fi'il madhi ma'ruf mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Rajulun kat situ.
Okay, jelas ya. Okey, selesai. Ja'a sulasi mujarrad. Ja'a mu'tal. Mu'tal dengan adanya alif kat situ iaitu ajwaf. Ya, jelas ya. Lagi seterusnya yas'a. Okey. Yas'a. Dia daripada fi'ilnya sa'a. Fi'il madhinya sa'a. Fi'il mudhari'nya yas'a. Masdarnya sa'yan. Isim fa'ilnya sa'in. Okey. Ini dia. Sa'a mudhari'nya yas'a, masdarnya sa'yan, isim fa'ilnya sa'in. Nampak macam manja sikit macam ni ya. Sa'in. Jelasnya insya-Allah ya. Okey, terpaksalah. Terpaksalah. Tapi kat mana-mana pun boleh belajar Ibu Ayah kan? Mana-mana pun saya boleh kongsi dan Ibu Ayah boleh belajar insya-Allah ya. Okey, biasanya Ibu Ayah kadang-kadang belajar dalam kereta. Hari ni saya pula mengajar dalam kereta nak on the way ke Teluk Paling Megarang ni. Ada urusan sikit. Tapi tak boleh lah tinggal kelas. Alhamdulillah Ibu Ayah insya-Allah. Okey. Jadi sa'a yas'a dalam ibadah kita, ibadah apa yang ada kita buat melibatkan sin ain ya ni? Ibadah apa Ibu Ayah? Kita buat. Sa'i, betul. Ibadah sa'i. Okey. Dalam sa'i itu, apa yang kita buat dalam sa'i itu? Dalam sa'i, ada perbuatan kita ketika mana lampu hijau tu, apa kita buat? Ini lelaki sunat. Lelaki buat apa? Sa'i itu, kita berlari kan? Tapi ada berlari anak. Bagus, Ibu Rosyati. Ada berlari anak. Berlari anak. Jangan berlari pecut. Masa kata masa saya buat jemaah. Masa saya buat jemaah hari tu. Allah. Kita punya jemaah Malaysia ni. Alhamdulillah. Ada kursus umrah sebelum kita buat. Jemaah-jemaah luar negara. Kesian saya tengok lah. Kan. Mungkin diorang, diorang datang dalam keadaan kosong ke, tak tahu. Masa kat lampu hijau tu. Dengan atuk, dengan cucu, dengan anak. Main lumba lari kat situ. Lumba lari dah, atuk tu jatuh dah, berdarah lutut dah. La ilaha illallah. Itu dah lah batu kat situ. Ya, memanglah batu tu batu batu yang tak tajam. Tapi jatuh sakit juga. Kan, atuk elak jatuh tu. Mungkin nak layan cucu ke apa ke. Lari kat lampu hijau tu, jatuh. Jadi, sa'i tu berlari-lari anak. Kena faham maksudnya. Sa'i tu berlari anak. Bukan lari pecut. Tak percaya. Ibu ya, cuba buka sekarang surah Yasin. Tengok terjemah. Apa terjemah yas'a? Apa terjemahnya? Mungkin terjemah bergegas-gegas. Betul? Tergesa-gesa. Betul tak? Nampak? Tergesa-gesa. Ibu ayah, kalau tergesa-gesa tu berlari pecut ke? Dalam keadaan dia berjalan dengan laju. Tergesa-gesa dia berjalan dengan laju. Macam dia berlari-lari anak. Bukan kata pecut. Dia tergesa-gesa. Jalan dengan laju. Itu maksud sa'i tu. Maksudnya ketika sampai lampu hijau, sunat kita hidupkan balik amalan yang dibuat oleh Siti Hajar dulu, yang mana dia tergesa-gesa untuk mencari dapatkan air kerana Nabi Ismail sedang kehausan. Pasal tu untuk ibadah kena faham konsep dia. Jadi sa'a yas'a. Yas'a adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ibu ayah ya. Daripada sa'a yas'a, sa'yan, isim fa'ilnya sa'in. Okey, alhamdulillah. Jelas ibu ya? Oh ustaz, biasa kita baca surah Yasin. Rupanya Yas'a dengan Sa'i ni ada kaitan. Ya, ada kaitan maknanya. Siapa baru perasan hari ni, siapa ulang kaji? Siapa baru perasan Yas'a ni ada kaitan dengan Sa'i, kalimah Sa'i? Siapa yang ulang kaji? Saya rasa saya pernah sebut sebelum ni. Yang baru komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Oh ramai baru, Masya Allah ramai baru. Okey. Ibu saya dah ulang kaji. Ibu saya dah pernah belajar tafsir kan. Jadi saya pernah terangkan dulu dalam surah Yasin. Di awal-awal dulu. Tahun lepas kot rasanya. Ramai yang berujung awal tahun ni kan. Jadi ibu ayah lepas ni buat biasalah kita baca surah Yasin. Sampai saja pada Yas'a. Kita tahu oh Yas'a ni fi'il ni. Fi'il mudhari' ni. Daripada Sa'a Yas'a. Maksudnya berlari anak. Maknanya kita boleh bayangkan. Kalau kita belajar tafsir pula. Kalau kita belajar tafsir, kita dapat tahulah. Oh, Rajulun ini namanya Habib An-Najjar. Datang daripada hujung kota,
pergi ke tengah-tengah kota dalam keadaan tergesa-gesa. Kita boleh imagine, kita boleh imagine suasana tu. Yang mana dia dia dapat dengar tiga orang rasul yang Allah utuskan telah diancam bunuh. Dia dapat tahu dan dia pun dapat hidayah sebab rasul-rasul tadi, maka dia pun bergegas-gegas untuk pergi selamatkan rasul-rasul tadi. Nampak tak jalan cerita bila kita faham kalimah tu? Boleh-boleh semua insya-Allah ya. Okey. Qala ya qamit. Ja'a min aqsal. Qala ke qala. Qala tak ada masalah. Qala mudah. Qala tu fi'il yang kita dah biasa bincang. Ya qawmi ittabi'u. Tengok pada kalimah. Ittabi'u. Ittabi'u daripada ittaba'a. Ittaba'a. Mudhari'nya yattabi'u. Yattabi'u. Masdarnya ittiba'an. Ittiba'an isim fa'ilnya muttabi'un. Muttabi'un ini dia. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an muttabi'un. Jelas ni semua insyaAllah. Okey. Kalau tak sempat, kalau tak sempat nanti tengok dekat YouTube ulangan dia. Okey, agak-agak ini tambah berapa huruf ibu ayah? Agak-agak tambah berapa huruf ni? Ni tambah dua huruf. Kita tambah dua huruf. Dia if ta'ala. If ta Alah, saya tunjuk satu-satu ni. Ibu ayah tengok betul-betul ya. If ta'ala, nampak? If ta'ala. If ta'ala. Huruf asalnya adalah taba'ain. Huruf asalnya taba'ain. Maka, okey. Okey. Jadi ibu boleh tengok. Ta bertepatan dengan fa. Ba bertepatan dengan ain dan ain pada taba'a ain bertepatan dengan lam. Maka ta tu fa fi'il, ba tu ain fi'il, ain tu lam fi'il. Jelas tak? If ta'ala fa ain lam adalah huruf asal. Dan tiga huruf asal adalah huruf ta, ba dengan ain. Nampak semua kan? Okey. Jadi di sini, apakah huruf tambahannya ibu ya? Huruf tambahannya adalah alif dengan ta. Alif dengan ta adalah dua huruf tambahan. Alif dengan ta adalah dua huruf tambahan. Jadi nampak tak apabila bertemu dua huruf yang sama tu, nampak tak ada dua ta, satu ta asal, satu ta tambahan. Nampak tak kenapa disabdukan pada ittaba'a tu, kenapa kita sabdukan ta? Nampak tak sekarang ibu ya? Kan ittaba'a jelas semua ya. Ada dua ta, kerana ada dua ta lah disabdukan. Okey, jadi sekarang nampak tak huruf asalnya taba'ain. Ta tu disabdukan ta tu disabdukan kerana huruf tambahan dan huruf asal tu sama, huruf ta sebelah-sebelah. Kalau tak buat macam ni, ramai keliru, betul tak? Kalau saya tak buka macam ni, betul tak ramai keliru? Saya yakin ramai keliru. Takut nanti orang ingatkan macam bab, apa ni, yang ada gandaan huruf. Ini bukan gandaan ini. Ini adalah satu huruf asal, satu huruf tambahan. Dia bukan macam fa'ala yufa'ilu tu, bukan? Jelas semua insyaAllah ya? Okey, Alhamdulillah. Jadi, kita tak masuk lagi ittabi'u. Kita baru baca ittaba'a dulu. Macam mana jadi ittabi'u? Ibu ayah, ittabi'u adalah fi'il amar. Ittabi'u adalah fi'il amar. Oleh kerana itu, cuba tengok terjemah masing-masing. Apakah terjemah ittabi'u? Mesti adalah. Mesti ada terjemah tu tambahlah. Cuba tengok apakah terjemahnya ittabi'u? Ikutlah, betul tak?
Mesti adalah, ikutlah, turutlah. Ikut boleh, turut boleh, tapi mesti adalah. Kenapa adalah? Kerana ini adalah fi'il amar. Ini adalah fi'il amar. Jelas ibu ayah semua insyaAllah ya. Maka kita penting kita faham fi'il amar ni insyaAllah. Okey. Macam mana terjadinya fi'il amar? Fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Okey, ibu ayah tengok pada fi'il amar ni. Ada tak waw alif? Ada kan? Ada waw alif bermakna ia jamak. Ulang kaji ibu ayah. Fi'il amar dibuat daripada kotak berapa sampai berapa dalam kotak tasrif 14? Tujuh hingga dua belas, betul. Tujuh hingga dua belas. Kalau ramai, tujuh seorang. Kamu seorang. Kamu berdua, kotak lapan. Kalau kamu semua, kotak berapa? Kotak yang ke? Sembilan. Betul, kotak sembilan. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok. Yattabi'u. Kalau kotak tujuh, tattabi'u. Kotak tujuh, tattabi'u. Kalau kotak sembilan, tattabi'una. Asalnya, tattabi'una. Okey. Ini asalnya, tattab, ini dia ni. Dia. Asalnya, tattabi'una. Untuk kita buat fi'il amar, mula-mula kita kena buang huruf yang pertama, huruf depan. Okey, kita buang huruf depan, dia akan jadi... Akan jadi macam ni. Macam ni. Ta sabdu bari atas bi'una. Ta sabdu bari atas bi'una. Soalan saya ibu ayah, boleh baca tak sekarang? Boleh tak kita nak baca dalam keadaan macam ni? Memang ta tu bari atas tapi tak boleh baca pasal ada sabdu sebelumnya. Tak boleh nak baca. Jadi apa kita buat? Nak kena masukkan apa sebelumnya? Nak masukkan apa sebelumnya? Alif. Betul, kita masukkan alif. Okey. Kita masukkan alif. Alif ni sekarang ni belum ada baris. Sekarang ni boleh kita nak bagi baris pada alif. Kita nak bagi baris pada huruf alif. Okey. Nak bagi baris pada huruf alif. Tengok huruf yang keberapa ibu ayah. Huruf keberapa? Huruf ketiga. Apakah huruf ketiga sekarang, Ibu ya? Apakah huruf ketiga? Tak, soalan saya, apakah huruf ketiga? Okey, huruf ketiga adalah huruf ba. Jawapannya salah. Jawapannya huruf ta, macam Pakcik Wahab bagi tahu. Jawapannya huruf ta, bukan huruf ba, Ibu ya. Jangan keliru. Ketiga huruf ta, kerana ta tu ada dua. Adoi. Ibu, sorry, ta adoi. Okey. Huruf ketiga bukan huruf ba tapi huruf ta. Nampak tak? Ta tu kan sabdu. Ta sabdu bermakna ada dua huruf ta. Cuma dia macam ni. Dia macam ni boya. Ta sabdu ni macam ni. Alif. Ta. Ta. Ta kedua mati. Ta ketiga bari atas. Dan sekarang ni huruf ketiga bari apa? Tak apa ibu. Huruf ketiga bari atas kan? Bari atas. Jadi kalau huruf ketiga baris atas ataupun bawah, maka alif diberikan bari apa? Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif bari apa? Baris bawah. Baris bawah macam tu. Jadi depan dah selesai. Depan dah selesai. Okey. Belakang pula. Belakang tambah waw nun. Belakang tambah waw nun. Apa kita buat ibu ayah? Bila tambahan dua huruf macam ni. Tambah waw nun ke, alif nun ke, ya nun. Apa kita buat? Kita kena kabur. Kabur ya? Okey. Apa kita buat? Waw nun. Betul. Kita kena buang nun dan bukan tambah. Kita gantikan dengan alif. Buang nun, gantikan dengan alif. Jadilah ittabi'u.
ittabi'u macam tu. Boleh buat ayah ya? Okey. Saya nak pegang lama-lama lenguh tangan. Tak larat dah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jelas semua ya, insya-Allah. Okey. Jadi alif depan ni kita panggil hamzah apa ni? Alif depan ni kita panggil hamzah apa ibu ayah? Ni hamzah, hamzah wasal, betul. Hamzah wasal. Kerana dia hamzah wasal, maka oleh kerana sebelumnya ada waw tu, ada waw kan, ada mim. Ya qaumi, ada baris yang huruf yang berbaris iaitu huruf mim. Ya qaumi terus masuk. Ya qaumit tabi'ul mursalin. Okey, itu ayat 19. Ini boy ya. Nampak tak kita punya kelas ni, alhamdulillah. Nampak tak kita punya perbincangan tadi? Ittabi'u tu fi'il amar, nampak tak? Boleh faham tak semua insya-Allah ya? Boleh faham. Okey, alhamdulillah. Okey, ayat 21 diulang balik. Ittabi'u. Ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u kita dah bincang. Tengok pula pada la yas'alu. Kita ada fi'il sa'ala. Fi'il madhi sa'ala, mudhari'nya yas'alu. Yas'alu, masdarnya su'alan. Isim fa'ilnya sa'ilun. Okey. Sa'ala, yas'alu, su'alan, sa'ilun. Dalam bahasa kita biasa sebut soal, soal kan? Soal jawab ataupun soalan. Itu daripada masdar bahasa Arab. Sa'ala, yas'alu, su'alan. Soal tu maksudnya permintaan. Soal tu minta lah, minta. Okey, orang yang, orang yang bertanya atau meminta, sa'il. Sa'il ni boleh terjemah bertanya, boleh terjemah minta, macam tu lah. Ada juga sa'ala terjemah soal. Minta boleh, tanya boleh. Antara maknanya minta ataupun tanya. Boleh ya? Okey. Jadi, la yas'alu, la itu fi'il mudha', la itu la nafi yang masuk pada yas'alu. La masuk pada yas'alu, kalau itu la nafiah, ia tidak mengubah struktur fi'il. Ia hanya mengubah makna sahaja. Yas'alu minta, la yas'alu tidak minta. Tidak minta. Betul kan terjemah masing-masing tidak kan? Mesti tidak ataupun tiada, bukan jangan. Kalau jangan, la juga, tapi la nahiyah. Ini bukti la itu bukan la nahiyah, ini la nafiyah. Memberi makna tidak, tidak meminta. Okey. Jelas semua insya-Allah. La yas'alu fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada man sebelumnya. Okey. Tadi yang ittabi'u tadi lupa pula. Ittabi'u tadi fi'il amar, mana fa'ilnya ibu ya? Lupa pula tadi. Ittabi'u fi'il amar, mana fa'ilnya pada ittabi'u tadi? Betul ibu Suri, bagus. Wow, itulah fa'ilnya. Wow, itu fa'ilnya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah, untuk saya buat kelas pagi ni memang malam tadi saya dah charge siap-siap dah. Dah charge siap-siap saya punya laptop ni, dah charge. Jadi pagi ni alhamdulillah baterinya banyak lagi lah untuk saya buat live dalam kereta ni. Tak payah pakai wire kan. Jadi syukur sangat pada Allah dapat kita macam yang saya rancang tadi dapat buat kelas. Ibu ayah, mudah-mudahan bermanfaat semua insyaAllah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ayah istiqomah belajar, istiqomah belajar insyaAllah. Jangan, jangan malu bertanya, jangan bila saya ada bagi homework ke apa ke, ada ke lapangan, boleh buat. Jangan biarkan saja. Jangan sampai seminggu, dua minggu tak tengok kelas, tak tengok pengajian. Saya, bukan saya kecil hati, saya tak kecil hati, tapi saya rasa ralat sangat. Kata nak belajar, tapi kalau sampai dua minggu tak, tak tengok kelas, tak tengok video, tak tengok apa yang saya ajar, jadi apa yang belajarnya? Itu bukan belajar, itu saja masuk kelas, masuk grup, tak nak macam tu. Ibu Azizah, boleh Ibu Azizah? InsyaAllah Ibu. Saya nak tanya yang Ustaz cakap tadi pasal itabio tu. Ya. Yeah.
Tapi yang kalau kita ikut yang Ustaz dah explain tadi, mula-mula kan asalnya Hamzah wasal tu baris atas kan? Yang masa Hamzah tu berada ayat atas. 19. Ayat 19, tapi masa kita baca ayat 20, kenapa kita baca ittabi'u eh? Tak baca attabi'u? Dekat mana yang saya baca berada atas ibu ya? Bukan, asal yang masa tadi kita buat ayat 19 kan baris dia baris atas kan asalnya, tapi disebabkan pasal ya kaumit kita masuk terus Oh tak ada ibu. Tak ada. Memang memang bagi bawah ibu. Ifta'ala ni nampak ni. Ifta'ala. Asalnya ittaba'a. Memang dah asalnya ittaba'a pun. Ifta'ala ibu. Boleh buat cerita? tadi Ustaz cakap yang huruf ikut huruf ketiga kan alif ta 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 ada dari atas kan, jadi Okey, Hamzah asalnya tu berat betul baca lah. betul tak Ustaz? Okey. Tak, Hamzah ni asalnya tak ada baris ibu. Asalnya Hamzah ni tak ada baris. Tak ada baris. Asalnya Saya kan nak ikut dia yang memang tak ada baris. ha? Ikut huruf Okey. yang ketiga kan? Huruf, Huruf huruf ketiga ketiga. ya. Okey, ibu salah faham macam ni. Kalau Okay. dia macam ni, memang kita ikut huruf ketiga. Maksud ikut tu macam ni. Kalau huruf ketiga baris atas atau baris bawah, maka alif tu baris bawah. Oh, okay. Tu sebab tu yang Ah, macam 20 tu. tu baca dia dari bawah je lah jadinya. Betul, betul. Okay. Terima kasih, Ustaz. Faham. Okay. Sebenarnya ibu, alhamdulillah. Salam. Ni ibu asyik Singapura kan? Ya, saya. Ibu, ibu yang tolong susun-susun semua video tu ibu ya? Kalau tolong itu je Haji Nasir, Ustaz. Allah, terima kasih banyak ibu. Manfaat pada ramai orang ibu. Terima kasih banyak ibu ya. Allah. Terima kasih. Okey. Afwan semua ibu ya. Alhamdulillah. Setakat itu sajalah ibu ya. Saya ada urusan nak pergi ke Teluk Paling Menggarang. InsyaAllah malam karang ada sambungan kelas kita insyaAllah untuk teknik baca kitab gondol. Ibu ayah ada ke lapangan, boleh join insyaAllah ya. Setakat itu saja aku lu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai-ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih banyak semua.